Oke, sekarang kita coba ya. Yang tidak miripnya dengan pecel ya, karena menggunakan sedikit santan. Bismillahirrahmanirrahim. Segar. Mantap. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dapurku, Waju Channel. Hari ini kita mau buat sayur uluh. Itu mirip-mirip dengan pecel ya. Bahan-bahannya, ini bahan yang dihaluskan ya. Ini bawang merahnya untuk bawang goreng, santan, dan minyak. Ini bahan utamanya, kacang panjang sama tauge ya. Ini nanti langsung dihaluskan saja ya bahannya. Kemudian pertama-tama ini bawangnya digoreng dulu ya. Panaskan wajan. Kita masukkan minyak. Kita masukkan bawang goreng, kita goreng bawangnya ya. Lagi ya, buat yang coklat-coklat dulu. Oke, kita matikan apinya ya. Baik, disisihkan dulu bawangnya ya. Sekarang kita mau ini kacang panjangnya mau direbus dulu. Ini sedikit saja airnya ya. Kita masukkan dulu yang ini. Kacang panjangnya ini menggunakan 5 ikat. Kemudian togenya ini 250 gram ya. Kita rebus dulu. Kira-kira 5 menit saja ya. Kemudian kita tutup. Sayurannya sudah masak ya. Jadi ini sayur uluhnya mirip-mirip pecel ya. Ini bagusnya kalau menggunakan toge pendek.
3 butir kemiri ini sudah digeprek ya. Kita masukkan bawang merah, bawang putih. Bawang merahnya tadi itu 5 butir. Kemudian bawang putihnya ini 3 siung ya. Ini sudah dicincang duluan. Kemudian cabai rawitnya 3 buah ya. Kemudian cabai merah besarnya sudah dipotong-potong 3 buah juga. Kita pindahkan dulu di sini ya. Kita haluskan dulu. Masukkan kembali minyak ya. Oke, sedikit saja. Kita tumis yang ini. Ini sebenarnya bukan bumbu yang dihaluskan, tapi bumbu yang dicoper ya. Ini tidak terlalu halus. Kita tambahkan daun salam. Ini ditumis sampai harum ya. Lalu mau dimasukkan santannya. Kita masukkan santannya ya. Santannya ini 300 ml ya. Kita tambahkan garam. Kita masak sampai mengental ya. Ini ada tambahan jeruk limau ya. Masukkan di sini sekalian dengan kulitnya. Nah, sekarang kita matikan apinya ya. Nah, kita tuangkan di sini. Tuangkan di sini pakai ini ya. Sindiran merah ini. Oke. Tambahkan bawang goreng. Oke, sekarang kita coba ya. Yang tidak miripnya dengan pecel ya, karena menggunakan sedikit santan. Bismillahirrahmanirrahim.
segar, mantap. Inilah sayur uluh yang kami buat yang mirip dengan pecel ya. Semoga kalian bisa terinspirasi dan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tapi aktifkan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.